dari BTT ya. Nominalnya kenapa? Nominalnya ya, nanti kan kita cek di lapangan. Oke, kita cek di lapangan. Kemudian juga kemarin kan waktu BNPB BNPB melaksanakan di sini kan kita dapat juga bantuan juga. Yang nanti dengan keputusan itu kita ajukan ke sana juga. Kita kombinasikan dengan dana yang ada di kita. Oke? Ya, darurat siaga. Kemudian kita tanggap darurat, takutnya transisi untuk ke pemulihan. Ini kan ada tahapannya. Kita buat keputusan itu sampai akhir tahun. Tahun ini kita berharap ini segera selesai lah. Meskipun dari data yang ada itu masih ada beberapa waktu ke depan, tapi tentunya kita tidak berharap terlalu jauh lah. Ya, yang penting kita segera untuk dapat menolong masyarakat kita di lapangan. Apakah pemerintah pusat dilibatkan juga di sini? Secara otomatis, juga. Ya, kita juga mempergunakan dana di sini, kita juga mengajukan ke pusat untuk dukungan anggaran ada di Badan Penanggulangan Pusat. Oke. Daerah di tempat kita yang terdampak akibat keringan. Dari data yang ada, kami menerima masukan dari Kepala Stasiun BMKG Klimatologi. Kemudian setelah itu kita melakukan pengecekan lapangan. Kemudian setelah itu kita segera merespon dengan rapat bersama rekan-rekan Forkopimda termasuk juga BMKG dan instansi terkait. Kemudian berdasarkan masukan dari berbagai pihak, yang pertama kita segera mengeluarkan keputusan karena ini penting di dalam pengerahan alat peralatan, sumber daya termasuk juga dukungan anggaran untuk segera membantu saudara-saudara kita yang ada di lapangan. Kita berharap ini segera membaik dan saudara-saudara kita segera mendapat bantuan. Oke? Pasca pemulihan nanti seperti apa gambaran? Kenapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.